Seorang pelajar tahun akhir jurusan perubatan sebuah universiti awam mengaku tidak bersalah di Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu atas kesalahan muncikari atau menjadi bapa ayam Ogos tahun lepas. Muhammad Lukman Zulkifli, 29 tahun, berasal dari Panji Alam dituduh melakukan perbuatan itu di sebuah hotel di Bandaraya Ining antara pukul 2.43 pagi hingga 6.05 minit petang pada 27 hingga 28 Ogos 2018. Dia dituduh mengikut Seksyen 28 Muncikari Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Takzir Terengganu yang membutuhkan denda maksimum RM5,000 atau dipenjarakan maksimum 3 tahun atau disebat tidak melebihi 6 sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu jika sabit kesalahan. Hakim Kamarul Azmi Ismail kemudian menetapkan jaminan RM3,000 dengan seorang penjamin dan 24 Februari sebagai tarikh perbicaraan. Pendakwaan dilakukan pegawai Pendakwa Raya Syari'i Muhammad Khas Mizan Abdullah manakala tertuduh diwakili Peguam Fazru Anwar Yusof dan Muhammad Sofian Arifin.